hanya sebahagian kecil dari ribuan yang masih baik. Masih banyak bayangkara-bayangkara yang ikhlas dan tawakal menjaga amanah ini. Kami masih punya keluarga. Kami punya istri dan anak-anak. Jika kau benci aku, kenapa kau harus membunuh aku? Jangan terus membenci dan membujat kami. Kami bayangkara yang menjaga negeri ini. Sumpah sudah dalam jiwa raga kami. Mari kita bangun bersama untuk negeri ini. Jangan benci dan bunuh kami. Percayalah, kami jalankan amanah ini demi Ilahi. Aksi teror penembakan terus menghantui aparat kepolisian. Tim liputan Metro TV sempat mewawancarai dan meminta tanggapan dari beberapa polisi yang sedang bertugas. Berikut komentar mereka. Kalau kita sih perasaan sejujurnya juga nggak terima juga sih ya. Cuma kalau untuk